Oke guys, rusak guys. Nah. Oke, halo YouTube, selamat datang di vlog saya kembali. Oke, dalam video kali ini saya akan membagikan ya sebuah ilmu cara memperbaiki solusi-solusi dari mobil berisik ya, pada jalan tidak rata maupun jalan keriting maupun jalan bergelombang. Simak aja terus video ini dan jangan lupa subscribe. Oke guys, setelah dibuka ini kita cari permasalahannya di mana. Ternyata permasalahannya di sini guys. Ini si kampas remnya itu goplak. Ini yang menyebabkan terjadinya berisik ya. Kita harus buka dulu baut di atas sama di bawah ya. Sama di sini ya. Ini kita buka, yang atas kita buka. Ini goplak guys. Seharusnya ini tidak goplak, kayaknya ini kalipernya kurang main. Ya, yang bawah kita buka lagi. Sama sebelah-sebelah, eh. Di bedol biasa no? Bisa. Itunya. Bagusnya. Jadi problemnya itu kampas rem yang dalam itu oblak ya, mengalami oblak ya, yang diakibatkan dari master rem yang kurang berfungsi. Kalau pengen lebih bagus, kalian ganti kaliper remnya ya, seal remnya itu, karet remnya dengan yang baru. Namun di sini saya akan mengakalinya ya dengan cara mengganjal si kampas rem ini yang ke kaliper ya, yang dalam. Saya ingatkan, tolong subscribe channel ini ya, karena subscribe itu sangat berarti sekali bagi saya. Jadi saya akan terus membagikan sebuah ilmu kepada kalian, cara memperbaiki mobil ya, tanpa harus pergi ke bengkel. Setelah cakram dibuka ya, seperti ini, kita tinggal cari aja ya, karet bekas ban. Lalu kita ganjalkan ke kampas rem yang di dalam, yang menempel ke kaliper rem ya, ke itu, ke mangkok ya, nutek-utek kanana lah. Kita kana nueta, nu tadi dihanap. Kalau ini, kalau kaliper rem ya, kalau baut kaliper rem ini masih bagus ya, karena kemarin saya sudah menyervisnya ya dengan cara mengganjalnya sama solasi ban dan dikasih gemuk. Dah itu ya. Nah, itu adalah baut kaliper rem. Nah, jadi kampas rem yang itu kita ganjal. Kita ganjal ya. Nah, di sana ya menggunakan karet lalu masukkan lagi ke atas. Nah, itulah caranya cara memperbaiki atau mengakali solusi dari solusi mobil timur ya, di depan berisik koroprak recek pada jalan yang bergelombang, jalan rusak ya. Jadi sebenarnya permasalahannya tidak parah, namun berisik ya. Setelah diganjel, kita pasangkan kembali seperti biasanya dan wassalamualaikum ya. Nah, itu seperti itu ya karetnya, kalian bikin aja dan semoga bermanfaat video ini. See you next time di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa subscribe ya. Awas kalau tidak subscribe.